Halo teman-teman, kita masih di Eco Green Park. Kita lanjut jalan dan di sepanjang jalan ini terdapat patung atau ornamen yang terbuat dari bahan daur ulang. Apa aja? Yuk kita lihat. Yang ini patung sound chip yang terbuat dari kayu-kayu bekas. Kalau yang ini kayaknya diorama yang menggambarkan bahwa kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia itu akan kembali membawa bencana bagi lingkungan kita dan manusia sendiri. Jadi cegah ya, jangan sampai merusak alam. Tiga mobil bekas. Aku terbuat dari tiga mobil bekas. Aku daur ulang burung unta, terbuat dari onderdil sepeda motor bekas. Yang mana hidup? Tipi, ada yang hidup tuh. Kan itu. Bisa pium kan itu. Daur ulang terbuat dari 1000 barang elektron bekas. TV, printer, komputer, jadi gajah. Ternyata barang bekas dengan kreativitas bisa jadi barang seni yang tinggi ya. Capung. Habis ini kita lanjut ke Bet Gallery.